Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BMC, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di saluran kesenangan kita Bumi Mojopahit Channel. Nah sobat, saya memiliki koleksi. Di sini saya juga ingin mengajak Anda untuk atau sekedar mengingatkan bahwasanya kalau mempunyai sebuah koleksi harus kita jaga atau kita rawat, setidaknya harus kita kontrol. Karena apa? Karena di sini ternyata sobat, di sini saya menemukan salah satu dari koleksi saya ini timbul karat tipisnya. Nah, inilah perlunya kita selalu mengontrol koleksi-koleksi kita sobat. Jadi apa? Biar kita itu tahu, biar kita tahu kira-kira bilah mana yang kotor ataupun juga yang ada biang dari karatnya. Nah, di sini nanti saya ingin mengajak Anda untuk melihat, sekaligus kita akan mereview bersama-sama tentang salah satu dari dapur pusaka ini sobat. Kira-kira ini nanti dapurnya apa? Ini tadi saya sudah membuka di buku, di buku dapur, karena saya pun juga tidak ingin salah di dalam menyampaikan sebuah apa ya, bahan pembelajaran atau bahan kita belajar bahwasanya ini kira-kira masuk di dapur apa. Jadi tetap saya meskipun di dalam pengetahuan saya oh ini adalah dapurnya ini, tapi saya akan tetap membuka buku biar nggak salah seperti itu. Oke, nanti kita akan mencoba untuk membersihkan karatnya, sekaligus kita nanti akan melanjutkan lagi untuk mereview dari pusaka ini sobat. Dan untuk di video kita kali ini, pusaka yang kita review ini adalah dapurnya dapur Sempono sobat. Jadi dapur Sempono, looknya look 9 dengan pamor wasutah. Nah seperti apa sih wujud detail dari pusakanya, kita akan mereviewnya bersama-sama. Oke, sobat BMC, di sini coba Anda lihat bahwasanya untuk di koleksi saya yang ini, ternyata setelah saya cek, ini ada biang dari karat. Kalau Anda melihat di sini karatnya memang tipis. Itulah kenapa saya tidak ingin koleksi-koleksi Anda yang sudah Anda koleksi ini, sobat, itu terabaikan. Kita harus sering-sering mengontrolnya. Setidaknya itu 1 bulan sekali atau 40 hari sekali. Nah, seperti ini. Ini kalau Anda lihat, ini pun juga ada karat tipisnya, sobat. Nah, bagaimanakah cara kita membersihkannya? Nah, biasanya kalau untuk saya, biasanya memakai penghapus, sobat, yaitu penghapus pensil. Nah, Anda bisa membeli di toko-toko itu tentang penghapus pensil, terserah apa saja. Nah, biasanya terus saya gosok-gosokkan seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini biasanya adalah efisien banget untuk menghilangkan karatnya dan juga tidak merusak bilah. Oke, kita lanjutkan lagi sobat. Kita akan membersihkannya, kita akan membersihkan karatnya. Nah, karat ini adalah biang karat. Dia ini tipis. Kalau kita tidak membersihkannya, maka dia akan menjadi karat yang tebal. Itulah kenapa kita harus selalu rajin untuk mengeceknya sobat. Ini adalah salah satu dari bentuk kita memelihara, kita apa ya, bentuk dari kita menjaga agar pusaka-pusaka ini nantinya itu tidak korosi. Jadi kalau korosi dan juga aus itu sangat sayang, sangat disayangkan sekali gitu loh. Karena kita adalah apa ya, bisa dikatakan kedunungan gitu, terpercayakan untuk merawat dari pusaka-pusaka leluhur kita sobat. Nah seperti ini. Saya biasanya seperti ini. Nah, ini pun juga bisa Anda lakukan di rumah. Untuk di alatnya adalah biasanya penghapus. Saya memakai penghapus pensil itu karena apa? Karena memang sangat efisien sekali, bisa membersihkan dari karatnya dan juga tidak merusak bilah. Dan juga sobat, yang ingin saya tekankan bahwasanya kalau menghapus itu nggak usah terlalu ditekan. Jadi agak sedikit di, kalau bahasa Jawanya itu dianggang-anggang. Jadi jangan terlalu ditekan kuat,
tidak biasa gitu saja seperti ini. Seperti ini nih. Nah, ini sudah agak bersih. Nah, setelah ini biasanya saya ini saya bersihkan pakai tisu, sobat. Setelah itu akan saya minyaki. Nah, setelah itu terus diminyakin. Nah, ini sudah agak bersih. Nah, seperti ini. Oke. Kita akan ambil tisunya. Nah, seperti ini, sobat. Nah, setelah ini biasanya akan saya minyakin. Lalu setelah diminyakin akan saya tiriskan sebentar gitu. Disandarkan pada sesuatu. Nah, sandarkan seperti ini biar apa? Biar minyaknya nanti akan turun ke bawah. Sambil membawa sisa-sisa dari karat yang tidak ikut atau yang sulit untuk dihapus. Nah, biasanya seperti ini, sobat. Kita memang harus telaten. Kita harus telaten. Ya, seperti halnya kita kalau memiliki koleksi entah itu motor ataupun juga burung kicauan, kalau kita tidak merawatnya maka akan cepat rusak. Burung pun juga seperti itu. Kalau tadinya itu kicauannya sangat bagus banget, kalau kita tidak merawatnya dengan baik dan benar, maka biasanya itu macet suaranya. Karena saya sudah pernah, sobat, untuk memelihara burung-burung berkicau seperti itu, kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam merawatnya, gitu, sangat disayangkan sekali. Karena kita kalau belinya gitu mahal, kalau tidak dirawat maka akan macet, itu nilainya, nilai jualnya juga ikut turun. Saya seperti itu biasanya. Jadi belinya itu suaranya enak banget gitu, terus di saya nggak begitu terawat, akhirnya suaranya kecil dan juga kadang nggak mau berkicau burungnya. Nah, ini sudah lumayan bersih ini, sama. Nah, seperti ini. Nah, ini coba Anda amati. Nah, tadi ada karatnya, sekarang sudah bersih. Nah, setelah ini akan kita minyaki, sobat. Nah, ini adalah salah satu dari bentuk perawatan. Baik, sobat, kita akan melanjutkan lagi. Nah, proses selanjutnya biasanya kalau untuk saya adalah saya minyaki, sobat. Nah, kapan hari itu ada yang bertanya gitu, Mas Tony, untuk di minyaknya minyak apa? Nah, kalau untuk saya memakai minyak pusaka yang saya jual di galeri saya, sobat. Nah, seperti ini. Kalau sambil meminyaki gitu, kalau untuk saya terbiasa dengan solawatan, jadi meminyaki sambil solawatan, biasa seperti itu. Saya kalau solawatan di dalam hati saja, nggak usah diucapkan dengan lisan. Tapi kalau untuk sobat, wah pengennya saya dengan ini, Mas Tony, biar terdengar gitu, ya nggak apa-apa, silahkan. Kalau saya biasanya di dalam hati. Nah, kalau untuk meminyakinya, sobat, kalau untuk saya biasanya tidak terlalu kelomok atau tidak terlalu banyak gitu. Jadi sedengan saja, secukupnya saja. Tidak terlalu tipis, tidak juga terlalu banyak. Jadi saya memang kalau untuk di terlalu banyak gitu, saya kok nggak begitu suka gitu. Nah, seperti ini. Ini kalau untuk di dapurnya sendiri, ini adalah dapur Sempono, sobat. Jadi Sempono 9 untuk di pamornya. Ini kalau untuk saya pamornya wasputah. Kalau ada yang bilang Tirto Tumetes, saya persilakan. Kalau untuk di bagian gonjonya ini untuk di pamornya adalah pamor Mas Kumambang, sobat. Nah, ini adalah kerisnya bagus ini. Kalau untuk di estimasi tangguhnya kayaknya ini tangguh kulonan, bisa kayak di Segalu atau Cirebon atau Pajajaran. Nah, biasanya adalah agak sedikit nunung, sobat, di bagian gandiknya. Ini seperti itu dalam pemahaman saya. Kalau ada yang punya pendapat lain, Mas Tony, itu masuk di tangguh katakanlah belambangan atau yang lainnya,
Silakan. Karena dalam penangguhan pusaka itu cepat, itu adalah bersifat relatif, tidak bersifat mutlak gitu, seperti itu. Kita hanya diberikan sebuah apa ya, cuma ciri-ciri seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan setiap orang itu kan memang berbeda-beda di dalam belajar dalam dunia tosan agi. Makanya kenapa kalau ada perbedaan pendapat, sebaiknya kita saling menghormati, kita saling menghargai, jangan sampai kita merasa paling benar sendiri. Sudah, ini sudah cukup. Nah, seperti ini. Dan untuk di minyaknya, biasa saya memakai minyak minyak pusaka khusus yang biasanya saya jual di galeri saya, sobat. Nah, ini setelah diminyaki. Nah, setelah ini akan saya taruh dulu di tempat sandaran. Biasanya saya memang kalau untuk setiap pusaka-pusaka saya, setelah saya minyakin akan saya sandarkan di tempat khusus, saya punya tempat khususnya gitu. Jadi saya sandarkan seperti ini biar apa? Biar fungsinya atau tujuannya adalah minyaknya ini ikut membawa dari bekas-bekas debu ataupun juga bekas-bekas kotoran dan juga karat-karat tipis itu untuk menuju ke bawah. Nah, biasanya seperti itu. Saya tunggu biasanya nggak terlalu lama kalau memang tidak begitu berkarat. Tapi kalau ada karatnya yang agak lumayan banyak, ya biasanya itu agak lama gitu. Terserah panjenengan nanti kalau untuk di rumah gitu, silakan dicoba kira-kira 1 jam atau 2 jam, terserah. Silakan dilihat gitu kira-kira ini sudah seperti apa. Oh, kalau yang seperti ini sudah cukup, ya silakan diselesaikan. Biasanya kalau untuk saya setelah itu akan saya bersihkan dengan tisu. Coba akan saya taruh dulu nih sobat di tempat penirisan atau biasanya saya sandarkan di tempat khusus. Oke, sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi untuk mereview dari pusaka dapur Sempono, Sempono 9 ini. Nah, ini sudah selesai, saya sudah melihatnya dan saya rasa cukup, sudah cukup, dan di sini kita akan membersihkannya. Kita akan membersihkan sisa-sisa dari minyaknya gitu untuk kita review bersama. Nah, ini seperti ini. Kalau untuk saya seperti ini, biasanya sebelum saya sarungkan kembali di warangkanya akan saya keringkan dulu untuk di minyaknya sobat, karena saya tidak begitu suka kalau pusaka itu masih dalam keadaan basah dengan minyak terus disarungkan ke warangkanya. Saya takutnya nanti akan gampang kotor karena bersinggungan dengan warangkanya. Karena terkadang di warangka itu pun juga tersimpan debu. Seperti itu. Nah, kalau untuk saya seperti ini, Anda juga bisa menirunya ataupun juga punya ini, punya pengalaman lain gitu atau cara yang lain, silakan, nggak apa-apa. Yang penting kita selalu konsisten untuk mengeceknya, kita harus mau untuk merawatnya gitu saja. Ini. Nah, setelah ini sobat, saya akan mengajak Anda untuk mereview bersama-sama gitu tentang dapurnya gitu. Dapur Sempono itu filosofinya seperti apa, lalu juga tuahnya itu seperti apa, dan juga nanti saya akan mengajak Anda untuk mengetahui tentang tuah dari pamor Waswutah itu seperti apa. Kenapa sih dia disebut dengan Waswutah? Kalau di dalam bahasa Indonesia, was itu adalah beras dan juga utah itu berarti dia tumpah. Itu melambangkan sebuah kesejahteraan, bahwasanya pemiliknya ini diharapkan rezekinya itu tumpah ruah atau bisa dikatakan berlebihan gitu loh. Murah sandang, murah pangan. Nah, seperti itu. Oke, sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi di tengah suasana yang mendung. Nah, mendung mau turun hujan. Nah, di sini di dalam keterangan buku dapur kita akan melihat tentang keterangan keris dapur Sempana atau Sempono. Nah, ini loknya lok 9. Nah, loknya lok 9. Di sini coba kita akan membacanya. Ada sekar kacang, lalu juga ada jalen, ada lambe gajah dan juga ada pecetan. Nah, ini. Dia loknya 9. Nah, loknya 9, lalu juga ada kembang kaca. Lalu juga ada jalen, ada lambe gajahnya, lalu juga ada pecetan. Nah, seperti ini. Nah, coba kita akan melihat
di koleksi saya ini, Sobat. Nah, ini adalah dapurnya Dapur Sempono. Ini loknya 91, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, loknya lok 9, lalu dia memakai kembang kacang, lalu juga ada jalen, dan juga ada lambe gajah, lalu juga ada pecetan. Kalau kita melihat bersama di sini, Sobat, untuk di pamornya, nah ini sudah bersih ya. Tadi kita sudah ini membersihkan dengan penghapus penghapus pensil. Nah, itu adalah cara yang efektif menurut saya untuk kita membersihkan karat-karat yang ringan, karat yang tipis, ya, bersifat ringan. Kalau karat yang sudah terlanjur membandel gitu harus dijamasi atau diwarangi. Kalau untuk saya seperti itu. Tapi kalau cuma sekedar pamor tipis gitu, maaf, karatnya tipis gitu saja, maka akan saya bersihkan dengan penghapus. Itu adalah salah satu dari bentuk perawatan. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah dalam keadaan bersih dari karat dan juga dari kotoran, dan ini sudah dalam posisi sudah diminyaki, Sobat. Untuk di pamornya sendiri, kalau Anda melihat, ini pamornya bagus loh ini. Nah, pamornya sangat tegas sekali. Berkesan dia mubiar. Nah, seperti ini. Dan sangat kontras dengan bilahnya. Kalau di bilahnya sendiri, dia hitam. Nah, hitam putih berarti. Hitam di bilahnya, putih di pamornya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah dalam pengetahuan tosan aji saya untuk di pamornya, ini pamor Wasutah, atau juga ada yang bilang Tirto Tumetes, monggo, karena di sini memang untuk dibulatannya seperti kayak tetesan air. Nah, seperti ini. Nah, ini juga bisa bermakna tetesing warih atau Tirto Tumetes. Kalau untuk di bagian gonjonya, nah, ini di bagian gonjonya ini pamornya adalah pamor Mas Kumambang, Sobat. Pamor Mas Kumambang itu kalau di dalam pengetahuan tosan aji saya untuk dituahnya itu untuk pergaulan. Jadi gampang sekali bergaul kepada orang lain. Orangnya itu pembawanya supel. Nah, seperti itu tuah dari pamor Mas Kumambang itu, Sobat. Berkisar pada hal pertemanan. Karena gini, jangan dianggap remeh tentang masalah pertemanan. Karena apa? Karena hal tersebut kalau kita tidak pandai membawa diri, maka biasanya orang tersebut akan dijauhi oleh teman-temannya. Itulah kenapa pertemanan itu sangat krusial kalau menurut saya, sangat penting sekali, karena salah satu dari rezeki itu biasanya kadang datang dari pertemanan, Sobat. Nah, oke, kita akan melanjutkan lagi untuk mengulas sedikit tentang dapurnya, Sobat. Nah, di sini adalah dapurnya Dapur Sempono. Ini berasal dari kata supeno, berarti impian atau cita-cita, yang arti keseluruhannya adalah orang yang memiliki cita-cita yang baik atau orang yang memperoleh petunjuk pada jalan kebaikan. Ini sangat luar biasa sekali berarti ini untuk di filosofinya. Sempono Lok 9 ini merupakan simbol yang mencerminkan perjuangan untuk mencapai kesempurnaan hidup. Keris ini biasa dimiliki oleh para priayi yang memiliki jabatan khusus atau pegawai pemerintahan. Kalau di zaman sekarang mungkin kayak PNS itu, seperti itu. Mana dalam jumlah lok 9 ini mewakili permohonan agar si pemilik keris dianugerahi wibawa oleh Tuhan sehingga menjadikannya pemimpin yang besar, yang berkarisma dan disegani. Selain itu juga diyakini memberikan tuah keselamatan dan perbawa kesepuhan. Nah, seperti itu filosofi dan juga tuah yang diyakini dalam keris Dapur Sempono. Nah, lalu untuk di pamornya, kita akan melanjutkan lagi untuk di pamornya. Nah, ini kalau menurut saya ini masuk di pamor Wasutah. Nah, kalau ada yang bilang Tirto Tumetes, silakan, karena memang bentuknya memang juga kayak Tirto Tumetes. Nah, ini yang saya akan bacakan adalah untuk di keterangan pamor Wasutah, Sobat, yang memiliki arti beras tumpah ruah, yang mewakili ungkapan gemah ripah loh jinawi, tentram, makmur dengan kekayaan alam yang melimpah. Dan zaman dulu ini kemakmuran ditandai dengan panen yang berlimpah. Hal itu yang mengilhami para empu memberi nama beras wutah atau wasutah pada pamor keris buatannya. Dan zaman sekarang, Sobat,
Beras putah atau wos putah ini berarti melambangkan rezeki dan penghasilan yang melimpah. Nah, berarti sobat, ini kalau boleh saya simpulkan bahwasanya dari pemiliknya dahulu atau pemesan dari pusaka ini mungkin adalah seorang priayi, jadi priayi zaman dahulu atau seorang bangsawan ataupun juga pegawai khusus atau pegawai yang mempunyai jabatan khusus di pemerintahan, dan beliau menginginkan untuk kehidupannya agar senantiasa harmonis, agar senantiasa diberikan kekayaan yang berlebih oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, agar sejahtera hidupnya dan juga hidup dari keluarga-keluarganya. Itu seperti itu. Dan juga di dalam mengemban tugas itu nanti, dia akan selalu disenangi oleh teman-temannya, dia akan pandai di dalam membawa membawa diri di dalam pergaulannya. Itu adalah terbukti dari pamor di gonjonya, yaitu pamor Mas Kumambang ini sobat. Nah, mungkin seperti itu di dalam kesimpulan saya. Apabila ada ini, ada yang punya pendapat lain, silakan silakan Anda tulis di kolom komentar, karena di sini intinya kita belajar bersama-sama, kita sharing bersama-sama sobat. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Saya tidak akan bosan-bosan untuk selalu mengajak Anda semuanya untuk mengenal, mencintai, merawat, dan melestarikan tosan aji Nusantara. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.